Halo teman-teman, ini aku lagi makan malam. Ini aku mau pakai ikan, pakai mie, pakai tempe. Halo teman-teman, ini aku tadi mau makan, cuma aku tunda dulu karena nggak ketelan juga ngeliat dia kelaparan. Ya aku kirain tadi mau ada yang ngasih, tapi ternyata nggak. Ya mungkin emang rezekinya lewat aku teman-teman. Ini alhamdulillah dia senang banget ayamnya. Dari tadi makannya nggak ditelan. Ya mungkin karena dia udah kelaparan banget. Makan yang kenyang ya bos. Ini harus disuwir-suwir teman-teman. Ini aku nggak bawa air karena lihatnya tadi makan. Nanti aku beliin aqua gelas aja. Ini sebenarnya kucingnya cakep juga, cuma karena dia di jalanan jadi ya kena debu teman-teman. Ya gini teman-teman, kehidupan kucing-kucing jalanan. Ini aku beliin aqua gelas aja teman-teman. Siapa tahu dia mau minum. Nih, minum, bos. Aku sebenarnya lagi sedikit sibuk teman-teman. Karena anak kucing yang kembang telon itu juga lagi sakit. Ya, tapi masih aku sempetin buat ngunjungi kucing-kucing yang di luaran kalau siang. Ya karena aku tuh sendirian teman-teman, belum ada yang ngebantu. Paling teman kadang-kadang aja dia ngebantu, cuma kalau untuk perawatan kucingnya saat ini aku masih sendirian teman-teman. Makan lagi. Ini udah kenyang sih, tadi ayamnya tuh gede karena aku ambil yang dada. Nih, makan lagi nggak? Oh, dia udah kenyang teman-teman. Mau kemana? Astagfirullahaladzim, ini ada yang datang lagi teman-teman. Eh kebetulan nih ayamnya nggak habis. Eh, hidup emang udah ada yang ngatur. Bos, makan. Makan nih. Oh ini dia ada induknya teman-teman. Aku pernah ketemu kucing ini yang pada saat itu induknya yang minta makan ikan itu yang dibawa. Ini ada saudaranya ini satu, cuma nggak tahu di mana.
Nih bos, makanya kenyang. Nah ini airnya masih sisa banyak. Minum. Ini nggak tahu udah disapih belum sama induknya. Ini coba besok aku cari tahu. Soalnya dia ada saudaranya juga teman-teman. Dua sama induknya satu. Nih. Makan lagi ya. Ini cakep kembang telon. Tapi ini betina teman-teman. Oh iya, aku lagi makan ya. Ya udah teman-teman, ini kita tinggal biar dia makan. Ini aku mau lanjut makan dulu. Nih, aku lupa. Untung nggak jadi agar ya. Aku udah cuci tangan karena pakai ikan biar gampang. Aku mau pakai tangan aja. Ini kan kembung ikan kesukaan kucing-kucing aku di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan teman-teman. Ini tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku sih makan apa adanya teman-teman. Nah ini aku udah di rumah. Ini siapa nih? Mita. Ini ngapain di sini? Ayo pulang. Pulang. Ini kan jendela aku buka. Jadi kalau aku nggak di dalam, si Mita ini dia pasti di luar. Ngantuk dia. Yuk, pulang. Ayo. Yaudah teman-teman, aku makasih banget yang udah nyimak video ini. Ini aku mau ngurus mereka dulu. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Ayo pulang. Lu pegel dia. Ini tuh kalau jam segini dia emang susah masuk. Ayo masuk. 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 Ayo. Nah ini lagi pada mainan mereka. Yaudah teman-teman, aku makasih banyak yang udah nyimak video ini. Semoga bermanfaat. Pokoknya dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Amin.